welcome to my YouTube studio. It's me, Ines. Hari ini gue mau nunjukin kalian another random video yang dipilihin sama editor gue. Dari ini Cisco. Siapa sih yang gak tau Siska Call ya kan? Gue aja tahu dari TikTok karena dia terkenal banget di TikTok. Nah, katanya kali ini videonya tuh tentang shopping gitu. Jadi gue sebagai shopaholic, gue mau membuat response video apa ini? What kind of video is this? Responding video? Reaction video. Jadi kali ini kita lagi mau bikin reaction video. Oke. A day in my life with my hubby. Alis, Siska kok sudah menikah ya? You know, Just No Limit itu my junior. Really? Di mana school? Bos? Di sekolah. Yes. Oke. Minimal ya, penceritanya dong. Halo guys, welcome back to my channel. Siskaku. Hari ini aku mau pergi shopping sama my hubby Just Limit karena kita mau pergi ke Bangkok. Sebenarnya ini unexpected trip guys. Kita ke Bangkok itu karena mau temenin ayangku untuk syuting sesuatu yang aku gak bisa reveal. Jadi aku mau shopping untuk beli baju untuk Bangkok. Let's go. Oke guys, sekarang aku udah di mobil. Di sana nyetir di samping. Ntar lagi kita sampai guys. Ini vlognya namanya mungkin A Day Out With My Hubby atau Shopping With My Husband. Maaf ya belum spill foto dan video nikah karena masih diedit guys. Jadi sabar menunggu guys, karena footage-nya banyak banget ya guys. Banyak banget kan sayang, jadi harap menunggu ya guys. Aku baca loh komen kalian bilang kayak minimal spill foto nikahnya dong. Tapi masih diedit ya guys. Benar sekali. Mohon bersabar ya. Lima aja guys. Satu hal yang gue pertama kali gue lihat Siska Call itu ya, satu hal yang benar-benar nyangkut di pikiran gue itu cara ngomong Siska Call itu unik banget enggak sih? Awalnya gue tahu dia itu yang satu yang gue ingin tuh kayak cara ngomong dia tuh kayak sih, ayang the mom cute gitu, Fred. The way she talks. That's the only thing that makes me remember her. Nah, before, whenever I saw her on TikTok. Kita mau ke Arimau dulu, soalnya mama Siska. Kalau gue bikin video kayak gini, gak ada yang nonton kayaknya. Mama aku lagi beli koper lagi guys. Kita di rumah, Arimau-nya lagi dulu. Tau gak sih, satu koper Arimau itu harganya bisa 20 jutaan dan dia punya 20, oh my god. Lagi gue aja pengen satu aja nggak kesampaian, ini mereka udah punya 20 masih mau nambah lagi guys, gila. Guys, aku sedang mengintai toko mana yang harus kukunjungi. Bagus nih, bagus. Warna pink. Suka Gucci semua branded. This is super cute bomber jacket. I love it. It's pink. I love pink. Aku suka banget pink. Jadi pasangannya the bomber jacket itu skirt ini skirt guys. Jadi pasangan itu atas bawah. And it pink. It's very cute. Beli ini lemes banget. No, nanti ini stitchingnya so pretty. Size nya a bit big on me, tapi they only have one size, jadi take it or leave it. Oh my god, bagus aku. Then there's this cute hoodie, it's also pink. To be honest, aku suka warnanya pink sih.
pokoknya I just love everything pink. So there is no other choice but to buy this, cause it's super cute. Here's another cute one. I saw this outside of like a mall and I fell in love. Gue cuma suka yang pertama sih, yang lainnya biasa aja sih. Banyak KW-nya, guys. Kain pasangannya sama ini, guys, tapi nggak tahu deh. Kalau pakai pants cocok atau enggak. Tapi kalau pakai skirt sih bagus ya. What do you guys think? Mau komentar tapi takut salah tuh gimana ya? Oke, guys, aku habis keluar tanya pendapat mamaku dan Justin. Pas aku ketemu Justin, aku tanya yang bagus nggak, terus dia bilang kayak bagus. Terus pas aku tanya mamaku langsung dia bilang katanya lah lagi pakai mendingan pakai rok. Kamu Justin bagus ya. Tapi kalau mau sama aku bagusan rok yang itu tadi. Kalian setuju sama mamaku dan sama Justin? Nggak semua orang cocok pakai baju rame ya ternyata ya. Cara-cara dan banyak gitu. Kayaknya bagus tapi lucu. Enggak, biasa. Biasa aja. Yang pertama bagus banget. Oh my god, dia beli enggak sih? Pink. Beli semua. Untuk menemani suami tercinta shooting. Terima kasih. Lagi business call. Book and busy. Siska call shopping. Menara kamu bitakin tako sistako apa bos? What do you think about her shopping? Sisasko. Ah, Siska ko. Dia nanya, menurut kamu gimana tentang video Siska ko shopping ini? Menurut gue, I support lah. You support? I support. Mungkin dia spend kayak 40-50 juta. Okay. Maybe, enggak tahu sih berapa perkiraan. Bayangin kalau kalau bank tiba-tiba transfer 100 juta buat gue. Tapi is it has to be harus di Gucci aja atau no, boleh lain? Kamu pergi kemana? Kamu beli apa? 100 juta aku beli kamera, beli HP baru, beli Moschino, beli Louis Vuitton, beli Chanel. Bos. Apa? Kenapa kamu enggak beli down payment di rumah? Itu bagus kan? Borong. I've been dreaming of Chanel. Kamu beli Chanel, but kamu tidur di keluar ya. Dia ada Nashroom Studio. Oh, Nashroom Studio. Bisa tidur di Nashroom Studio. Okay, berarti kita nontonnya nggak full ya, sampai sini aja. Thank you for watching. Kalau kalian mau request, boleh video di bawah di kolom komen. Dan see you in the next video. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye-bye.